lubang yang mengakibatkan robohnya satu buah jembatan yang menghubungkan Desa Tenyolaya dengan Desa Ciwidey. Jembatan ini digunakan sebagai alat transportasi yang hanya bisa digunakan motor dan pejalan kaki. Namun jembatan ini cukup bermanfaat bagi kami, tapi sekarang lumpuh aktivitas masyarakat sebab ini akan menghubungkan ke wilayah kecamatan lain. Kejadian ini terjadi akibat hujan besar yang terjadi mungkin di hulu sungai